dapat di terminal 21 guys, gate 21 lumayan. Ayo cak, semangat cak, semangat cak, gate 21 cak. Super. Terus ternyata gak dipanggil. Ini udah dipanggil cepat sekali. Hai sahabat 2Z, pada edisi Indonesia Indah, Yoyo akan mengajak sahabat melihat indahnya Indonesia. Tapi, mengajaknya di luar waktu bekerjanya Yoyo di lapangan ya. Nah sahabat, yuk kita simak edisi Indonesia Indah kali ini. Selamat menyaksikan. Sampai juga di Bandar itu bang. Oh iya sahabat, pada edisi Indonesia Indah kali ini dibagi menjadi 3 episode, yaitu episode perjalanan dari Jakarta ke Kupang, Kupang ke Sabu, dan kembali dari Sabu ke Kupang. Pada episode pertama ini, Yoyo akan mengajak perjalanan dari Jakarta ke Kupang, kemudian menelusuri perjalanan dari Bandara El Tari Kupang ke Pelabuhan Tenau Kupang, dan juga akan mengajak sahabat melihat keindahan pelabuhan navigasi dan pelabuhan Tenau Kupang di sore hari. Thank you.
Guys, kita di Tamar Kupang, guys. Kita mau siap berangkat ke Sabu, guys. Untuk keberangkatan ke Sabu, Yauyo memilih titik kumpul di Stasiun Meteorologi Maritim Tanau Kupang yang dipimpin oleh Pak Saiful Hadi karena bersebelahan dengan Pelabuhan Tanau Kupang. Koordinasi perjalanan ke Sabu dipimpin langsung oleh Pak Daniel Robe selaku Kepala Stasiun Meteorologi Tardamu Sabu beserta dua tim, yaitu tim Yauyo dari Pusat Instrumen BMKG Pusat dan tim dari Stasiun Geofisika Kupang. Kita udah di dalam kapal. Ada Om Daniel. Suasananya cukup ramai.